pisan deh manis. Kali ini Ruben Onsu akan ditemani sama Fadla dan Aiman yang akan main ke rumah Chris Hatta dan Master Limbat yang punya barang-barang yang sangat unik dan juga barang-barang yang mistis. Ih, serem gak sih manis? Tapi penasaran juga kan pastinya? Jangan kemana-mana ya, hanya di Brownies Jalan-Jalan. Hits banget! Manis, sekarang Bensu dan Fadlan lagi lihat-lihat barang-barang unik dan penuh misteri yang ada di rumah Chris Hatta nih. Wah, kira-kira barang apa aja ya? Yuk ah, langsung aja manis. Aku baru lo ketemu orang yang memang benar-benar ini loh. Ini dapat dari mana aja sih? Barang kayak gini mah nggak susah. Yang susah tuh yang kayak gini nih, yang merek-merek udah kayak gini nih susah. Tapi kalau yang masih hits-hits gini mah kita datang ke mana, ke toko, mereka pasti ada jual, udah tinggal beli aja. Ini mahal nggak, Kak? Dulu nih ya, kalau orang dugem terus pakai ginian, udah gitu ya. Tadi nggak dinelpon, tapi orang selalu begini, halo. Ya udah mentor banget ya. Iya, mentor banget. Nah, terus kamera gue ini masih nyala loh, kalian tuh mesti foto. Wow! Ini kamera merek zaman sekarang udah nggak ada kan? Jadi, aku mau ajak kalian berfoto ya. Coba foto berdua, foto berdua. Nah, ya. Ala-ala tukang foto taman mini ya. Tinggal dicuci, ya kan, yang gede gitu. Nggak bisa dilihat, nggak ada itunya. Udah mau ngeliat. Udah tahu foto zaman dulu. Iya. Tapi ini walaupun beda lama, yang mana yang paling mahal lo belinya? Yang paling mahal ya tentunya yang masih nyala dong. Emang dulu ada infotainment bar kan? Ini kalau ini sekarang kayak gini berarti ya? Iya, sekarang kayak gini bentuknya. Dulu kayak gitu. Oh my god, gitu. Beban kameramen dulu tuh gak terlalu berat loh, Pei. Iya. Ya? Iya, enggak. Ini berat juga sih. Enggak gitu caranya, Ben. Gimana sih? Dibuka gini. Tuh, maaf. Iya, punten. Caranya tuh gini dia bukanya. Gitar. Ala-ala disinfektan ya. Dan ada yang unik lagi, Ben. Apa itu? Ini nih ya? Oh, itu tahun 40 itu. Hah, pager, Shay. Pager. Wow. Gue masa dulu ngelponin pager. Pager mana bisa ditelepon? Iya, customer. Customer, ya. Iya, menyampaikan pesan. Sampai malu deh ngomong apa. Tau nih, tuanya Ruben semana, kan? Kalau ngeliat koleksi yang jadul gini, jadi inget zaman awal-awal aku casting dulu deh, manis. Masa muda yang indah, namun penuh perjuangan. Kelihatan lah ya, yang udah tuir siapa. Tapi kan dulu yang punya handphone tuh jarang. Jadi gini proses kerjanya, yang mau kirim pesan ke pager biasanya nyari telepon koin dulu. Telepon koin itu ada yang pakai koin, ada yang pakai kartu. Kirim pesan ke situ, nah telepon koinnya ada di bawah tuh. Oh iya. Oh my god. Lengkap ya. Oh my god, oke. Chris, berarti ini yang paling susah lu cari yang mana? Yang paling susah yang dicari? Iya. Yang tahun-tahun... Yang lama gitu yang paling susah. Ini yang susah ini. Ini tahun 30 ini. Wow. Tahun 30. Bahannya aja dari kayak apa ya, kayak bahan dasar batu gitu. Iya, iya, berat jadi banget. Jadi bahan dasar bro. Batu ini ditaruh di kamera. Kamera! Masih nyala lagi. Diputar gini deh, Ma Ben. Caranya, ini diginiin. Putar. Oh, masih manual semuanya. Manual, ya. Terus dari itu diginiin lagi, pencet. Jadi hampir sama dengan yang lain. Nah, ini buat tempat itunya raw film. Oh, masih pakai raw film ini ya? Raw film. Tuh, masih bersih kan? Jadi ini namanya rare ya. Oke. Gitu. Tapi gue sih naksir ini nih. Ini sama ini lucu banget ya, Chris? Iya, itu lucu. Modelnya lucu banget ini. Tapi kalau dilihat dari harga investasi yang tertingginya, yang ini. Dua kamera ini investasinya tinggi sekali. Lo belinya? Harga jualnya? Harga jualnya. Harga jualnya. Karena itu kayak apa sih? Buat kamera buat syuting kalau kita lagi syuting di mana? Film. Session TV. Pakai kameranya itu di zaman tahun 70. Gitu. Bagus. Mungkin zaman warkop syuting pakai itu kali. Kita enggak tahu. Iya ya. Semua ada. Walkman noh. Tuh, lihat noh. Dulu beli CD. Oh, dulu mah kita udah kaya banget, Ben, punya itu ya. Bukan lagi. Datang begini, ya pokoknya dua-dua nasibnya kalau nggak hilang ditodong. Iya benar. Tuh kaset ya. Iya. Ya, dia belum punya anak. Kalau punya anak habis Chris nih. Wow.
kita lihat lagi yang lain yuk. Boleh yuk. Oke. Ini benar.